Utusan Tuhan Channel. Oke guys, kita sekarang berada di Taco Lokal. Taco Lokal. Oke, ini saya pertama kali nih makan taco sama Brother M. Gimana rasanya? Mantap. Mantap ya. Ini tehnya juga spesial banget. Jarang ada ini. Teh Brazil. Oke, aku nyoba dulu ya guys. See you later alligator. Oke, finito, enak. Di sini yang jadi rekomendasi gua buat lu adalah El Pastor. Kalau makan takonya yang El Pastor, tapi yang nggak halal ya guys. Jadi yang buat yang muslim nggak usah lah. Ojo tergoda. Kopinya juga enak. Black coffee tanpa nama. Mas-masnya sangat kaku sekali. Mungkin shift-shiftannya nggak datang. Jadi kopinya namanya apa sih? Say something coffee. Tapi the barista doesn't say anything. Serah dia dong, hidup-hidup dia. Emil lagi beli pizza ke tempat yang kita belum lihat. Nanti kita lihat dikit lah. Barang-barang hilang. Oke. Sini yang dikit nih. Pizza please. Oke, ya, ngintipnya gitu aja. Kelihatan enggak, Bro? Enggak kelihatan gua gampar ya. Oke. Sampai jumpa. Cek motor kita masih ada apa enggak, helmnya dicopet apa enggak. Kelihatannya sih aman. So far so good. Ini dulunya kayaknya rumah orang nih atau instansi gitu. Sekarang berubah jadi ini. Katakan coffee, katakan buy something dan lain sebagainya. Ini taco terenak yang pernah ada di dunia ini. Tapi itu tadi non halal ya, awas loh. I kill you. Sampai jadi apa gimana? Emang nggak bisa diantar apa? Jadi Emil masih ada di sana. Nuansanya gini, kalau menurut saya sih suka ya. Orangnya juga kalem-kalem, nggak ada yang teriak-teriak kayak goril gitu. Katanya banyak mama-mama muda kalau weekend. Tapi mama muda ya, bukan gadis muda. Kalian cari gadis muda aja, jangan mama muda ya. Brengsek kalian, sebel deh.